Ini adalah cerita tentang jejak langkah, perjalanan anak bangsa menjelajahi tradisi kesempurnaan, merangkul perubahan demi menjadi yang terdepan. Perjalanan itu dimulai lebih dari seabad yang lalu, saat Bapak Lim Seng Ti mendirikan Sampurna di Surabaya. Seiring waktu, kami bertransformasi dan berinovasi menghasilkan produk kretek terbaik sebagai perusahaan yang terdepan. Pada tahun 2005, Sampurna menjadi bagian dari Philip Morris International, perusahaan tembakau internasional terkemuka di dunia. Perpaduan sempurna, keahlian lokal dan pengalaman global yang disertai kerja keras dengan semangat akhirnya membuahkan hasil, menempatkan Sampurna menjadi nomor satu dan terdepan di semua segmen. Kami berhasil mencapai kinerja bisnis yang positif dan menjadi pemimpin pasar. Kerja keras itu tidak pernah lepas dari falsafah tiga tangan sebagai fondasi perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pertama, Sampurna senantiasa memproduksi dan menyediakan produk berkualitas bagi konsumen dewasa melalui pengendalian mutu yang cermat demi memastikan standar tertinggi. Sejak tahun 2009, kami menerapkan sistem pertanian terpadu dengan para pemasok tembakau di Indonesia. Bermitra dengan lebih dari 27.000 petani, program kemitraan ini memberikan para petani akses permodalan, sarana dan prasarana pertanian, serta bimbingan teknis mengenai praktik pertanian yang baik dan kode praktik pekerja pertanian, guna meningkatkan efisiensi, produktivitas, kualitas, serta penghasilan yang diterima dari panen tembakau. Keberhasilan Sampurna sebagai produsen rokok kretek terbesar di Indonesia juga tidak terlepas dari kemampuan petani cengkeh dalam negeri untuk memasok kebutuhan cengkeh bagi seluruh merek-merek berkualitas perusahaan. Demi mendorong kualitas dan produktivitas tanaman cengkeh, kami mengembangkan sejumlah program di berbagai sentra komoditi cengkeh di Indonesia, seperti di Jawa, Bali, dan Sulawesi. Dengan puluhan ribu karyawan, Sampurna selalu berkomitmen untuk mematuhi dan menyesuaikan peraturan pemerintah dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja di fasilitas produksi kami yang terdiri dari sigaret kretek tangan, sigaret kretek mesin. Dan selain itu, induk perusahaan Sampurna juga memiliki satu fasilitas produksi, sigaret putih mesin. Kami juga bekerja sama dengan mitra produksi sigaret yang tersebar di Pulau Jawa. Dengan penawaran harga yang tepat di berbagai segmen dan beradaptasi mengikuti preferensi konsumen dewasa, kami memproduksi, memasarkan, dan mendistribusikan berbagai merek-merek yang telah dikenal luas. Seperti Sampurna E, Raja Kretek yang legendaris, Ji Samsu, Sampurna Yu, Sampurna Kretek. Dan kami juga mendistribusikan produk PT Philip Morris Indonesia, Marlboro. Kedua, Sampurna berkomitmen memberikan kompensasi yang kompetitif dan lingkungan kerja yang baik bagi karyawan, serta membina hubungan baik dengan mitra usaha. Bagi kami, karyawan merupakan aset yang paling berharga. Untuk itu, perusahaan senantiasa merekrut dan mengembangkan talenta terbaik guna menjadi yang terdepan. Program tumbuh kembang untuk memperkuat kaderisasi dan mempercepat kesiapan karyawan juga dilakukan. Selain itu, kesempatan untuk memperluas wawasan melalui penugasan di afiliasi Philip Morris International di seluruh dunia juga tersedia. Perusahaan terus menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, di mana tenaga kerja yang beragam akan merasa dihargai, didukung, dilibatkan, serta senantiasa berkolaborasi dengan karyawan sebagai mitra strategis dalam organisasi untuk mencapai tujuan. Di sisi lain,
Bersama mitra usaha Sampoerna, kami mempertahankan kerjasama yang saling menguntungkan untuk memastikan keberlangsungan bisnis mereka. Dalam distribusi, kami bekerja sama dengan ribuan mitra usaha yang tergabung dalam Sampoerna Retail Community yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian, melalui falsafah tiga tangan yang ketiga, Sampoerna juga percaya bahwa kesuksesan itu tidak hanya diukur dari kinerja bisnis. Kami senantiasa melakukan investasi sosial sebagai bentuk sumbangsi dan peran serta perusahaan bagi kesejahteraan masyarakat hingga membuahkan perubahan yang positif. Melalui payung program tanggung jawab sosial perusahaan Sampoerna untuk Indonesia yang berfokus pada 4 pilar yang terdiri dari akses terhadap pendidikan, peluang ekonomi, pemberdayaan perempuan, serta kesiapsiagaan dan tanggap bencana. Komitmen perusahaan terhadap falsafah tiga tangan dijaga melalui standar kepatuhan dan integritas yang sangat tinggi. Kami secara teguh menjalankan program tata kelola perusahaan yang baik yang ditujukan untuk melindungi seluruh pemangku kepentingan. Sinergi antara perusahaan dan seluruh pemangku kepentingan membuahkan pencapaian yang membanggakan di berbagai bidang. Ini terbukti dengan berbagai penghargaan yang telah diraih oleh Sampoerna. Itulah nilai-nilai yang selalu kami pegang teguh dan menjadi kebanggaan sebagai insan Sampoerna. Bangga Indonesia, bangga Sampoerna.